Sahabat, pirolisis adalah dekomposisi termal biomassa yang terjadi tanpa adanya oksigen. Ini adalah reaksi kimia mendasar yang merupakan pendahulu dari proses pembakaran dan gasifikasi dan terjadi secara alami dalam 2 detik pertama. Produk pirolisis biomassa meliputi biochar, biominyak, dan gas termasuk metana, hidrogen, karbon monoksida, dan karbon dioksida. Biomassa pirolisis merupakan metode baru untuk memenuhi kebutuhan dunia akan energi alternatif. Nah, bagaimana proses biomassa pirolisis ini dan potensinya sebagai sumber energi di masa depan? Saksikan jawabannya dalam video kali ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang serta menyajikan konten-konten menarik lainnya. Yuk kita simak. Seiring dengan pertumbuhan populasi di dunia yang kian pesat, maka kebutuhan energi mengalami peningkatan yang sangat pesat. Indonesia menjadi negara di Asia Tenggara yang mengkonsumsi energi paling banyak di antara negara lainnya. Di samping itu, Indonesia juga menjadi negara importir net BBM sejak 2014. Tidak dipungkiri, bahan baku pembuatan energi fosil cukup menjadi primadona di Indonesia. Namun, dampak dari energi fosil juga sangat besar bagi masa depan dunia, seperti kerusakan lingkungan, efek rumah kaca, global warming, dan lain sebagainya. Itulah mengapa banyak ilmuwan yang mulai melirik dan memberikan perhatian khusus pada energi alternatif. Salah satunya adalah mulai mengembangkan biomassa. Biomassa adalah salah satu bahan bakar yang berasal dari zat organik, seperti limbah kayu, limbah pertanian, perkebunan, hingga hasil hutan. Selain itu, bahan bakar biomassa juga dapat terbuat dari komponen organik dari industri rumah tangga. Bahan bakar biomassa juga kerap disebut sebagai fitomassa atau sumber daya yang berasal dari hayati. Istilah biomassa pertama kali muncul pada tahun 1934 dalam Journal of Marine Biology Association disebutkan bahwa terdapat ilmuwan Rusia bernama Bogorov yang menggunakan biomassa sebagai tata nama. Kala itu, Bogorov mengukur berat plankton laut yang telah dikeringkan. Lalu ia menyelidiki perubahan pertumbuhan musiman plankton. Plankton yang mengering inilah yang dinamakan biomassa. Sebagai salah satu energi alternatif, biomassa yang merupakan limbah pertanian diproses dengan cara gasifikasi dan pirolisis. Pirolisis merupakan salah satu proses pembakaran dalam proses produksi biomassa. Pembakaran pirolisis adalah proses dekomposisi termokimia yang terjadi pada bahan organik melalui proses pemanasan dengan sedikit atau tanpa O2. Dengan demikian, material mentah akan mengalami proses pemecahan struktur kimia dan perubahan menjadi gas. Ketika proses pembakaran pirolisis terdapat beberapa fase pengeringan, yaitu pada fase suhu 200 derajat Celcius, fase pada suhu 200 hingga 500 derajat Celcius, serta fase ovulasi gas yang terjadi pada suhu 200 hingga 500 derajat Celcius. Sementara untuk prosesnya sendiri, pirolisis dapat dikategorikan menjadi 4 tipe. Yang pertama, tipe lambat. Pada tipe ini, proses pirolisis hanya dilakukan pada pemanasan yang rata-rata lambat, sekitar 260 derajat Celcius per menit. Hasil dari proses ini adalah cairan lebih sedikit daripada gas dan arang. Yang kedua, tipe cepat. Pirolisis tipe cepat dengan suhu sekitar 400 hingga 600 derajat Celcius dengan rata-rata waktu 0,5 hingga 2 detik. Dengan menggunakan cara ini akan menghasilkan minyak pirolisis hingga 75% yang lebih tinggi daripada pirolisis terdahulu. Yang ketiga, tipe pirolisis kilat. Dengan pemanasan yang sangat tinggi, tipe pirolisis ini berlangsung hanya beberapa milidetik saja.
Yang keempat, pirolisis katalik biomasa. Pirolisis ini untuk membuktikan seberapa baik kualitas minyak yang dihasilkan. Cara ini tidak membutuhkan teknik pra-pengolahan sampel yang cenderung mahal serta melibatkan kondensasi dan penguapan kembali. Produk pirolisis biomasa terdiri dari biochar, biooil, dan gas metana, hidrogen, CO, dan CO2. Hasil ini bergantung pada thermal serta suhu pemanasan. Jika dipanaskan dengan suhu rendah kurang dari 450 derajat Celcius, maka akan menghasilkan biochar. Sedangkan pada suhu menengah, maka produk utamanya adalah biooil. Menggunakan biomasa pirolisis lebih menguntungkan karena dapat kalian lakukan dalam skala kecil dan di lokasi yang terpencil. Selain itu, proses pirolisis mempunyai cara yang lebih fleksibel mengubah biomasa padat menjadi cair, sehingga memudahkan untuk diangkut dan kalian simpan. Dengan demikian, dapat mengurangi biaya transportasi dan penanganan. Di samping itu, berbagai macam bahan baku dapat diproses menggunakan cara ini. Karena efisiensinya yang cukup tinggi inilah, banyak pihak mulai tertarik untuk mengembangkan biomasa pirolisis. Untuk menyelamatkan masa depan, Indonesia memang memberikan perhatian secara khusus agar mempunyai cadangan biomasa yang melimpah. Bahkan pada konferensi tingkat tinggi beberapa tahun lalu di Paris, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26%. Tidak hanya di Indonesia, banyak kajian dari luar negeri yang menyarankan untuk mulai mengembangkan penggunaan biomasa. Sebab, energi turunan biomasa ini diyakini dapat memberikan sumbangan yang cukup besar untuk suplai energi. Apalagi biomasa merupakan sumber energi yang mempunyai jumlah bersih karbon dioksida nol. Oleh karena itulah, biomasa tidak akan memberikan dampak seperti efek rumah kaca. Prediksi terakhir, potensial dari biomasa di masa depan diperkirakan mencapai 350 energi joule di tahun 2100 nanti. Jumlah ini mendekati jumlah produksi energi pada masa ini. Saat ini, harga biomasa di Indonesia relatif rendah. Hal ini berbanding terbalik dengan bahan industri kimia dan farmasi yang tentunya lebih tinggi. Hal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa ini. Selain itu, terdapat tantangan lainnya jika ingin menggunakan biomasa sebagai sumber energi, yaitu perihal kecukupan suplai biomasa untuk mencukupi kebutuhan energi di Indonesia. Namun, negara kita cukup ambisius karena letak Indonesia berada di wilayah tropis, sehingga rasanya tidak sulit memenuhi kebutuhan biomasa karena tumbuhan kayu dapat tumbuh dengan cepat di sini. Oleh karena itu, beberapa stakeholder terus berupaya untuk mensosialisasikan pemanfaatan biomasa ini. Harus ada kerjasama yang baik antara pihak pemerintah dan masyarakat, termasuk mengembangkan hutan tanaman sebagai bahan baku biomasa. Terlebih lagi, menurut prediksi pada tahun 2025, negara Asia Timur dan Eropa mulai mengandalkan energi biomasa. Bagaimana tidak, energi ini memberikan banyak manfaat bagi lingkungan, seperti yang pertama, menjadi jalan keluar dari ketergantungan pada energi fosil. Yang kedua, biomasa dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, penggunaan tidak langsung adalah kelapa sawit yang terlebih dahulu diolah menjadi biodiesel dan kemudian menjadi bahan bakar. Yang ketiga, energi biomasa dapat digunakan sebagai bahan bakar nabati, sehingga tidak merusak lingkungan. Yang keempat, biomasa dapat menjadi sumber devisa bagi negara. Yang kelima, penggunaan energi biomasa dapat mengurangi tingkat metana yang terdapat di atmosfer. Dengan demikian, dapat meminimalisir terjadinya efek rumah kaca. Yang keenam, biomasa dapat mengurangi resiko hujan asam sehingga kualitas air menjadi lebih baik. Yang ketujuh, energi biomasa bebas dari polusi. Nah, biomasa memang berpotensi jadi sumber energi utama Indonesia di masa depan. Jadi, sudah siapkah kalian belajar lebih banyak lagi soal ini?
Oke, mungkin ini dapat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan ataupun koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di artikel berikutnya.